الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> وبه نستعين على أمر الدنيا والدين <سؤال> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد

atau atau diduga ya, disangka annahu yattakhizuhu muskiran bahwasanya dia menjadikannya sebagai yang dapat memabukan ya untuk minum jadi dia bikin diduga orang yang suka bikin minuman keras dia beli anggur buat Minuman keras, yeah, maka kita jual anggur sama dia. Hukumnya haram karena dia beli anggur buat minuman keras. Namanya, kita menolong orang berbuat maksiat. Wal miman urifa bil fabel, dan haram menjual budak Amrod amrod nih di sini maksudnya budak. amrod nih orang yang baru gede. Ya, ya, ada yang mengatakan seorang pemuda yang baru tumbuh jenggotnya kecil. Ya. Haram jual amrod jual budak yang amrod Mimman uripa daripada orang yang diketahui. Maksudnya kepada orang yang diketahui dengan kepajiran deng dengannya dengan ya diketahui ya dengan ya, apa ya, dengan berbuat perbuatan yang asusila dengan orang itu ya, katakan begitu ya atau juga ya miman urifa bil fujuribi kepada orang yang diketahui ya pelaku ya, tidak senono kepada pemuda itu jadi haram menjual budak yang amrod ya, kepada orang yang diketahui dia itu suka ya, melakukan perbuatan yang tidak tidak senonoh kepadanya atau melakukan asusila kepada seorang pemuda haram menjual sama dia ini cerita dulu ya jual budak masih ada budak Jadi kita punya budak haram menjual budak sama orang yang diketahui dia suka berbuat perbuatan yang asusila kepada seorang pemuda. Maka kita haram jual budak sama dia. Berarti sama ni yang begini-begini. Ya. Ya, sama begini-begini. Ya, yeah. dia, ya, yeah. berarti apa? Dia beli budak buat di yeah. perlakukan perlakuan yang maksiat. Sama dengan apa? Jual pohon beringin. Di mana pohon beringin itu buat uh, yang haram-haram, umpama, yeah. buat kegiatan non Muslim, umpama, gitu ya. Yeah. Kalau untuk makan nggak apa-apa, transaksi makan, gak apa -apa. belanjaan nggak apa-apa. Iya. Hmm. Yeah. Jadi haram hukumnya berarti menjual sesuatu kepada orang yang dimana sesuatu yang dia beli dari kita buat mak sia nggak boleh. sama dengan jual puan beringin untuk kegiatan orang non muslim Tuh, ya Allah haram, haram hukumnya kemudian wadiki lil muha dan jual ayam jantan untuk diadu untuk diadu lil muharosati jadi kita jual ayam jantan kita tahu ayam kita buat ngadu hukumnya aram. Berarti sama juga jual ikan cupang kepada orang ikan cupangnya buat ngadu. Begitu nggak kira-kira? Ada nggak yang begitu? Udah nggak? Udah nggak belikan cupang lagi ya? Ya. Yeah ya abang Ahmad ikan cupang udah habis ya, udah habis. Ia. Ini haram tuh, ini jual ikan cupang ama orang yang di mana ikan cupangnya buat ngadu. Apalagi wal lil munak tohati dan kabes apa jual kambing gibas untuk diadu kambing kambing gibas jadi dia beli kambing gibas buat diadu haram hukumnya jual sama dia wal hariri li rajulin yalbasu dan haram jual harir sutra kepada seorang laki-laki yang ia pakai akan dia Jadi kesimpulannya Haram hukumnya Menjual sesuatu kepada seseorang Yang dimana Sesuatu yang dibeli Dari kita Buat melakukan yang haram Nah, begitu. Nah, hukum rokok juga sama tuh. Hukum rokok. Hukum rokok ulama ada tiga pendapat. Ada yang haramin, ada yang makruhin, ada yang mubahin. Nah, maka hukum jualnya bergantung hukum menghisapnya. Kalau dia bilang haram, jualnya haram. Kalau dia bilang makruh, jualnya makruh. Dia bilang mubah, jualnya mubah. Mubah. Gitu ya Kalau kamu jadi orang tua lalu anak kamu ngerokok kamu larang apa kamu biarkan Kamu larang apa kamu biarkan Berarti buat kamu bagus agak ngerokok. Iya, alhamdulillah kamu sudah bisa berpikir. Nanti udah gede itu urusan kamu itu Maya. Iya, bukan urusan saya di sini. Gitu. Wa qadza bai'unah min miskin li kafirin yashtari li tat'i bi sanami wa dan seperti ini pula haram hukumnya bai'u menjual na'in miski seumpama minyak misik li kafirin kepada orang kafir yashtari dia beli li tat'i bi sanami untuk mewangikan berhala hukumnya haram ada orang beli minyak wangi muat dia olesin di dia punya patung hukumnya haram Hmm. Jadi haram kita menjual punya kita kepada orang lain, yakni mana punya kita yang dia beli, digunakan untuk yang walhayawan niklikahfirin dan menju haram hukum menjual hewan. kepada orang kafir ulama yang diketahui anahu bahwasanya ya kalau dia makan akan hewan itu bila zabahin tanpa menyembelih jadi dia biasa beli kambing ya lalu dia kagak pakai potong dia makan aja hukumnya haram jual sama dia Ya. Kana qal li anna al asha anna al mukhatabuna bi furu' al kal muslimina indana. Li anna al asha kana qal yang asha yang lebih kuat anna al kufara bahwasanya orang-orang kafir mukhatabuna mereka di juga bi furu' al dengan cabang-cabang syariat kal muslimina seperti orang-orang muslim indana menurut kami mazhab syafi'i. Kelapan li Abi Hanifah radhiyallahu anhu lain halnya bagi Abi Hanifah radhiyallahu anhu ta'ala fala yajuz maka enggak boleh al i'adatu alaihi ma maka enggak boleh oleh karena itu enggak boleh menolong atas keduanya menolong mewangikan ya berhala Makan hewan tanpa semeleh. Jadi kesimpulannya kainnya berarti menolong kemaksiatan hukumnya arah. Wana huzalika dan sunnikan itu minkul le tasarfin dari setiap daya guna yufdi yang yang menuju ila maksiatin kepada maksiat yakinan auzanan yakin atau auzan dugaan wa ma zalika yasul bayu setan demikian itu sah jual belinya sah si tapi har haram wa yukro dan makruh bayu menjual ma zikra apa yang disebutkan mimman tawa ama min udzalika daripada orang makro makruh menjual sesuatu yang disebutkan daripada orang yang menyangka ia darinya akan demikian itu iya Dia menyangka, Art artinya apa? Kemungkinan kecil, kemungkinan kecil. Oh ya, wabain us sila lina we bugati bugati nuwakuto itu dan arah menjual senjata. ya, kepada seumpama pemberontak dan para pembegal hukumnya haram wa mu'alamatu wa mu'amalatu man biadihi halalun haramun dan berinteraksi interaksi bermuamalah jual beli dan sebagainya dengan tangannya itu hukumnya halal dan haram Wa in ghalabal halal haram wal sekalipun haram mengungguli yang halal. Naam iya in ulima tahrimu ma ukila bihi aruma wa batula wa Ya jika diketahui akan pengharaman apa yang ya pengharaman apa yang diakadi dengannya maka haram dan batal Ya. والله اعلم يسوع